Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Kali ini saya akan membahas mengenai Iris Bella serta Erumi Akbar 1453, dimana disini dilansir dari sahabat Ais underscore MDN. Ayo, Erumi Akbar 1453 ini lagi apa kira-kira sahabat Ais? Kayaknya nih main celupa nih sama Mumi Iris Bella. Dan kalian penasaran, memang sudah tayang ya vlog terbaru dari STV yang kemarin, yaitu dimana disitu Erumi Akbar 1453 ditinggal oleh Dedi Amarsuni ke Batam. Bahkan kabarnya Dedi Amarsuni ini akan ke Singapura, sahabat Ais. Itu kabar yang benar atau justru salah? Memang kabarnya di sini mengatakan bahwa sedih banget ya Erumi Akbar, sampai-sampai ingin menyusul Dedi Amarsuni ke Batam. Saking rindu dan kangennya, walaupun baru beberapa hari ditinggal oleh Dedi Amarsuni ya, Iris Bella serta Erumi Akbar ini langsung kangen dengan Dedi Amarsuni. Mungkin itulah keseruan dari Iris Bella dan baby Erumi Akbar. Sampai-sampai ya itu kangen dan rindu berat dengan Dedi Amarsuni ya. Di sini memang ekspresi dari Mommy Iris Bella agak greget karena baby Erumi Akbar ini sangat lucu serta menggemaskan ya. Apalagi sudah mau memasuki usia 2 bulan sahabat Ais. Kita ucapkan selamat atas usia 2 bulan untuk Erumi Akbar 1453 ya. Dan cepat gede dan semakin pintar juga untuk baby Air. Keluarga Ais juga semoga di sini sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, segini dulu untuk pembahasan mengenai Iris Bella serta baby Air. Bagi kalian yang memang suka dengan gosip dan pembahasan tentang Erumi Akbar 1453 serta Iris Bella, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena memang channel ini akan membahas sedikit mengenai keseharian dari Iris Bella, Amarsuni, dan baby Air. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.